Kasus budak tilar dunia satu tas vaksinasi COVID-19 karandapan di Kabupaten Cianjur. Salah seorang murid PAUD tilar dunia sapoe satu tas divaksin COVID-19 dosis munggaran. Sameme tilar dunia, korban kungsi muriang turta kejang, satulina dirawat secara medis di puskesmas di Etala Lawok. Salah seorang budak umur 6,5 tahun tilar dunia sapoe satu tas divaksin COVID-19 dosis munggaran. Sameme tilar dunia eta murid sakola PAUD warga kampung Ranca Bogo Desa Karangjaya Kecamatan Pasir Kuda Cianjur Kidul teh kungsi hareng parna tepi ka kejang-kejang. Samemehna eta siswa PAUD teh ngalakonan vaksinasi COVID-19 khusus anak di salah sahiji SD. Dimasarkan hasil pemeriksaan kesehatan eta budak teh geus bisa nampa suntikan dosis vaksin samala dimasarkan hasil proses konseling jeung screening korban teu boga riwayat penyakit. Tapi sebeberapa jam satu tas divaksin kolotna laporan ka tim medis yen awak budakna panas nyongkab tapi ka tim medis mere obat turun panas. Tapi panas dina awak eta budak teu wae rerep. Tapi ka kungsi dirawat secara medis tapi nyawa korban teu katulungan. Anu pamustunganana korban tilar dunia di UGD Puskesmas eta lalawak. Sekretaris Dinkes Cianjur nembrakeun pihakna nganyakeun ayeuna murid pendidikan anak usia dini atau PAUD anu tilar dunya sapoe satu tas divaksin dosis munggaran turta diaping ku kolotna anu dilakonan poe Senin nu anyar kaliwat. Eta kajadian teh karandapan pikeun anu munggaran. Pihak Dinkes kiwari geus laporan ngeunaan eta kajadian ka Komnas KIPI. Puskesmas itu diberikan obat anti kejang dan ditangani ya. Kondisi kejangnya saat itu setelah dirasakan baikan, maka anak dan orang tua tersebut pulang ke rumah sampai malam hari ya, dan tidak terjadi apa-apa, tetapi pagi harinya timbul kembali ya kejangnya, kemudian dibawa lagi ke puskesmas. Saat itu juga atas rekomendasi dari dokter di puskesmas untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit Pagelaran ya, di mana rumah sakit Pagelaran ini telah memiliki dokter spesialis anak, dan ketika persiapan akan dirujuk ya sekitar pukul 12-an ya, anak tersebut keburu meninggal. Sajroning kitu pihak Dinas Pendidikan geus nyorang koordinasi jeung pihak sakola nembrakeun aya nu disumputkeun ku kolotna ngeunaan eta siswa. Nalika pemeriksaan kesehatan eta budak teh geus boga panyakit bawaan nyaeta epilepsi jeung aya kelainan dina awakna. Kemarin itu dimungkinkan besar bahwa anak ini terjadi vital kesehatannya terganggu akibat vaksinasi itu, karena memang menurut informasi belum ada kejujuran secara langsung dari pihak orang tua pada saat screening bahwa anaknya harusnya dijelaskan memiliki kelainan-kelainan tertentu, kemudian ada penyakit-penyakit yang mungkin kadang-kadang muncul. Nah, ini yang tidak disampaikan, sehingga anak itu beresiko untuk mendapatkan dampak yang cukup ya berat. Itu ada penyakit apa? Penyakit bawaan apa, Pak? Yang sepengetahuan kami ya, katanya sekali-kali sering ayan. Kemudian juga ada kelainan di dalam alat tubuh ya. Jadi mungkin setengah disabilitas, tapi bukan berarti disabilitas itu tidak boleh mendapatkan vaksinasi, tetapi ada tertentu mungkin penyakit yang saling mendukung untuk menjadi lemahnya kondisi kesehatan anak sendiri. Satu tas salah seorang murid PAUD tilar dunya sanggeus divaksin. Pihak Dinas Kesehatan jeung Dinas Pendidikan Cianjur kiwari mayang ngalakonan sosialisasi deui ka kolot-kolot siswa sangkan barengan barudakna pikeun divaksin goni ngarojong suksesna program vaksinasi keur barudak. Heri Setiawan, Bandung TV.